welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue Rizky. Di video kali ini gue mau ngasih saran dan tips gimana bisa jadi au pair tanpa agent. Okay, so karena ini gue ngeliat banyak banget yang pakai agent. Terserah sih ya kalian mau pakai atau enggak. Cuma kalau buat gue sayang sih, karena pakai agent sendiri itu kan mahal ya. Dia itu kisarannya 8 juta, 15 juta ke atas gitu harganya. Itu beda-beda tergantung dari agen yang kalian pilih gitu. Nah, gue saranin sih mendingan gak usah pakai agen, sayang duitnya. Mendingan kalian duitnya kalian simpen, karena itu juga kebanyakan sih yang ikut oper duitnya kebanyakan dari orang duit orang tua ya, buat gue sayang. Jadi kalau bisa duitnya disimpan, terus kalian mendingan banyak cari info, cari tahu buat gimana jadi au pair gitu. Karena sebenarnya jadi au pair tuh gak susah-susah banget gitu. Kalian cuma bikin websitenya di auperworld.com atau auper.com. Itu banyak banget, kalian bisa search gitu di Google au pair situsnya, itu banyak banget. Kalian tinggal bikin profile kalian di situ, terus kalian bikin motivation letter kalian. Motivasi kalian tuh buat jadi au pair tuh apa, kenapa kalian mau tinggal di negara tersebut. Nah, setelah kalian bikin itu, kalian tinggal kirim, sending aja ke keluarga yang kalian ngerasa kalian cocok gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kalian udah nemuin keluarga yang mau istilahnya nge-hire kita, itu jangan lupa kalian banyak tanya dan banyak diskusi gitu. Karena gini loh, kebanyakan yang mau jadi au pair tuh cuman karena oh, ini keluarga ini mau jadiin gue au pair. Oh ya udah gitu. Lu nggak nanya apa yang bakal kalian dapet, terus misalnya tiket pesawat dibayarin kah, atau misalnya dapet kursus bahasa kah gitu. Nah, kalau di Belanda sendiri itu kebanyakan host family itu udah nggak mau nge-provide, nyediain sekolah bahasa sama tiket pesawat. Nah, kalau bisa sebelum kalian waktu kalian ketemu sama host family kalian yang cocok itu, terus mereka mau nge-hire kita, itu kalian diskusi dulu gitu. Kira-kira mereka mau nggak ngebayarin sekolah kita, terus kira-kira mau nggak mereka patungan ngebayarin tiket pesawat, karena itu lumayan ya. Jadi kalian kalau bisa diskusi dulu gitu. Syukur-syukur kalau orang tua asuh kalian tuh mau bayarin. Oke, setelah kalian diskusi segala macam, orang tua asuhnya setuju atau si host family-nya setuju, yang selanjutnya itu adalah kalian harus ngurus izin tinggal. Nah, izin tinggal ini kebanyakan orang tuh nggak mau ribet gitu, pada pakai agen lah atau pakai calo lah. Sebenarnya kalau kalian tahu, ini tuh nggak susah-susah banget gitu. Kalian tinggal buka website embassy-nya aja, terus kalian tanya ini dokumen apa aja nih yang dibutuhin buat visa izin tinggal jadi au pair selama setahun di negara yang kalian tuju gitu. Makanya kalau bisa tuh kalian ya minimal lancar bahasa Inggris lah. Karena kalau misalnya kalian ke Jerman terus bahasa Jermannya nggak lancar, kok kalau misalnya kalian bisa bahasa Inggris kan seenggak-enggaknya ngebantu banget gitu. Nah, terus tanya itu persyaratannya apa aja, dokumen-dokumen apa aja. Sebenarnya dokumennya juga nggak susah-susah banget. Itu tuh cuman birth certificate yang udah dilegalisir di Kemenkumham, Kemenlu, sama embassy. Terus abis itu surat kontrak kerja ya. Di situ tertulis tuh ada jadwalnya, terus sama ada penempatan kita, nanti kita bakal tinggal di mana, dan segala macam. Itu juga si host family juga harus support dokumen-dokumen, nggak cuma kita aja gitu. Nah, nanti kan setelah itu udah beres, terus kalian tinggal taruh ke embassy-nya, terus tinggal nunggu berapa hari atau berapa minggu terus di approve deh. Sebenarnya sih susah banget, karena kan nanti ketika kalian apply di embassy juga pasti tanya ini surat kontrak kerjanya mana, family-nya siapa, tempat tinggalnya di mana. Itu jadi kalian udah nyampe sini juga nggak ngelontang-lantung gitu loh. Dan itu sebenarnya nggak susah. Kalau kalian bayar agent, itu sayang banget buat gue. Kenapa? Karena dari harganya sendiri itu 8 juta ke atas. Gue denger ada yang bayar 8 juta, ada yang bayar 15 juta, ada yang lebih bahkan dari 15 juta. Itu tergantung ya dari yayasan-yayasan itu, paket-paketnya. Ada yang bayar sampai ujian bahasa dan segala macam gitu. Bahkan ada yang ke Belanda, oh jadi oper di Belanda pakai agent gitu. Buat gue sayang gitu, sebenarnya itu nggak susah banget. Kalian cuma bikin account-nya aja gitu di
aupairworld.com atau aupair.com. Itu kalian tinggal search di Google, itu banyak banget link-linknya, apa website-website buat apply buat jadi au pair. Dan kalian bisa cari host family yang kalian mau gitu. Misalnya kalian mau jadi au pair di Belgia atau di Jerman atau di Norwegia, itu kalian bisa pilih di situ. Dan itu nggak susah-susah banget, asal kalian rajin baca. Itu yang penting, rajin baca sama rules-nya tuh apa aja buat jadi au pair. Karena kebanyakan gini loh, kalian nggak mau ribet gitu kebanyakan. Jadi kayak ah udah gue pakai agent aja gitu. Gila, lu bayar 8 juta, itu bahkan ada yang bayar 15 juta gitu. Buat gue sayang sih gitu ya duitnya. Karena kebanyakan juga yang orang-orang yang gue tau pakai agent ini masih pakai duit orang tua gitu. Jadi sayang banget. Jadi kalau bisa mulai dari sekarang, kalau kalian bahasa Inggrisnya nggak lancar, belajar dulu pelan-pelan gitu. Ya rajin lah, kan banyak nih, kak aku mau jadi au pair tapi aku nggak punya duit gitu. Ya lu kerja dulu kayak sekian bulan biar lu punya ada persiapan uang. Karena gini, jadi au pair itu kayak buat di Belanda ini, nanti dia bakal dimintain bank statement. Ya ini buat yang kalian belum tahu, bank statement itu adalah nominal balance, apa ya, saldo rekening kita gitu. Itu minimal ada 500 euro ya, itu belum termasuk tiket pesawat. Kalau sekolah bahasa itu tergantung ya sama tiket pesawat tuh, host family kalian mau bayarin atau enggak. Jadi pintar-pintarlah kalian bernegosiasi dengan host family kalian. Jangan sampai kalian, oh ya udah gue mau jadi au pair aja, yang penting gue tinggal di luar negeri. Aduh men, sayang. Kalau bisa kalian tuh bisa sekolah bahasa juga di sini ya. Apalagi ya, kayaknya itu aja deh yang mau gue sampein buat saat ini, tips dan triknya buat jadi au pair tanpa agent. Sebenarnya nggak susah, yang penting kalian tuh harus rajin baca, jangan malas baca, itu aja. Terus kalau misalnya kalian ada yang mau tanya-tanya, silakan bisa tanya di kolom komentar, nanti gue bakal bantu jawab buat bantu kalian biar kalian bisa jadi au pair juga nyusulin gue ke Belanda, siapa tahu ya. Ya oke, itu aja tips dan saran dari gue. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Ini adalah episode au pair story part 1 gue. Jadi nanti gue bakal memulai au pair story gue selanjutnya dan selanjutnya. Oke, sekian itu aja. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Dadah.